Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vicky Jawa Tengah, media informasi Boboto Jawa Tengah. Gimana Boboto? Kabarnya baik-baik saja kan? Mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan ya. Semoga saya juga sama. Anda juga doain saya dong, biar memberikan informasi-informasi untuk Anda setiap hari, oke? Kali ini kita akan bahas tentang ramainya Boboto, ramainya pendukung Persib yang menginginkan Elkan Bagot untuk didatangkan di Persib Bandung. Saya pertama melihat postingan atau melihat harapan yang besar dari Boboto untuk melihat Elkan Bagot memperkuat Persib atau pendirikut Persib ini sedikit tersenyum. Karena apa? Seorang Elkan Bagot ya, pemain timnas juga, bukan naturalisasi ya, dia menjadi warga Indonesia karena ibunya itu orang Indonesia, bapaknya Inggris, tetapi kelahiran Thailand, sempat juga mau dirayu Thailand dinaturalisasi, tapi Elkan Bagot memilih untuk Indonesia. Ya itu bagus. Daripada di sana ya mending di Indonesia bro ya. Ini banyak Boboto, banyak netizen pencinta sepak bola Indonesia khususnya Boboto yang mengharapkan Elkan Bagot untuk di Persib. Harapan Boboto atau pencinta sepak bola Indonesia khususnya Persib Bandung untuk mendatangkan Elkan Bagot di Persib bukan tanpa alasan. Memang Persib saat ini, akhir-akhir ini dalam bertahan ataupun di lini pertahanan Persib memang mengalami pengurangan. Akhirnya kalah dengan Persebaya dengan jumlah gol yang banyak, ini membuat Boboto sedikit risau ataupun sedikit khawatir dengan Persib kedepannya jika tidak ada perubahan di lini belakang. Kemudian kita kalah dengan Arema dan Persija, inilah yang membuat Boboto menginginkan pemain timnas bertinggi badan 194, jadi 2 meter kurang 6 cm ya. Ya setara saya ya, setara saya kalau saya naik di meja. Jadi begitu Boboto, banyak Boboto yang menginginkan untuk Elkan Bagot di Indonesia atau di Persib ya menurut Boboto, semuanya mengharapkan. Tetapi untuk mendatangkan Elkan Bagot ini sangat sulit. Saya juga pesimis untuk Persib bisa mendatangkan Elkan Bagot. Walaupun Elkan Bagot berada di kasta Liga 3 Inggris saat ini di tim Kings Leon Town, tapi untuk mendatangkan itu, walaupun dia di Liga 3 ya, di kasta 3 Liga Inggris, sekelas Elkan Bagot untuk datang di Indonesia bersama tim ya, tim di Liga Indonesia, saya rasa dia berpikir ulang. Dan hal yang sulit menurut saya jika Persib ingin menginginkan Elkan Bagot di Persib. Gimana Boboto? Apakah Anda juga menginginkan Elkan Bagot di Persib? Sebenarnya saya juga sama. Kualitas Elkan Bagot sudah tidak usah diragukan. Berpostur tinggi, dia bisa apa ya memanfaatkan jika ada bola sepakan pojok ataupun tendangan bebas, itu sangat bermanfaat untuk tim yang dibelanya. Tetapi untuk mendatangkan Elkan Bagot sekali lagi sangat sulit. Tetapi harapan itu ya tetap ada ya. Carlton Cole, Michael Essien aja bisa didatangkan, apalagi Elkan Bagot. Ya enggak Boboto. Gimana Boboto? Anda juga menginginkan? Tulis komentarnya, ayo kita diskusi bareng. Oke? Okay? Terima kasih sudah menonton Viking Jawa Tengah. Salam sehat, salam santun, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.